blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes. Tiba di Indonesia, ini dia tingkah konyol para pembalap WSBK saat menikmati keindahan Mandalika. Ya, salah satu pembalap WSBK dari tim Yamaha, Dominic Agarter, sudah tiba di Jakarta untuk menemui kawannya, yaitu Alshad Ahmad. Dikutip dari sebuah Instagram story milik Alshad Ahmad, pembalap WSBK dari tim Yamaha tersebut dijemput oleh temannya, yaitu Alshad Ahmad di salah satu bandara di Jakarta. Diketahui, Alshad Ahmad adalah seorang YouTuber satwa terkenal, sekaligus artis Indonesia. Sejak WSBK tahun 2021 lalu, kedekatan Alshad dan pembalap Yamaha tersebut memang sudah diketahui oleh publik. Sebelum menuju sirkuit Mandalika, rupanya pembalap tersebut bertemu dulu dengan sahabatnya di Jakarta. Tak hanya itu, pembalap Yamaha tersebut juga memposting fotonya saat balapan dengan berlokasi di Jakarta. Itu menandakan bahwa pembalap tersebut sudah tiba di Jakarta pada Rabu malam kemarin. Postingan tersebut juga langsung dibanjiri komentar dari warganet Indonesia dengan sambutan baik. Nampak sahabat Alshad Ahmad ini langsung menghabiskan waktu di rumah Alshad usai tiba di Indonesia. Ya, tiba di Indonesia, Dominic langsung mencoba makanan khas Indonesia, mulai dari nasi goreng, gado-gado, hingga perkedel. Lucunya, Dominic kekeh menyebut gado-gado dengan salad. Memang kedua makanan ini mirip, sama-sama berbahan sayur yang diguyur saus, namun perbedaan jauh komposisi sayur dan jenis sausnya inilah yang membedakan dua makanan ini. Pun gado-gado sayurnya direbus dulu. Kemudian, pagi ini Dominic juga langsung menghabiskan waktu dengan sejumlah hewan peliharaan Alshad. Mulai dari harimau putih Sisalan, rusa, burung, hingga ano. Hal ini terlihat dari unggahan Dominic di Instagram story-nya. Nampak Dominic tengah memberikan sarapan untuk sejumlah hewan peliharaan Alshad. Yang lain dan tak bukan adalah Sisalan. Ya, Dominic juga menyebut sejumlah hewan peliharaan Alshad adalah temannya. Bertemu banyak teman baru hari ini, tulis Dominic di unggahan terbarunya di Instagram. Aksi tak kalah kocak lainnya datang dari rider asal Spanyol, Safi, kala berjelajah wisata di Mandalika. Tiba di Indonesia lebih cepat dari para rider lainnya, Safi nampak menghabiskan waktu menikmati keindahan alam di Indonesia, khususnya Lombok. Pagi ini nampak Safi dan sang kekasih menikmati sunrise di pinggir pantai. Nah, ada momen kocak Safi saat menikmati sunrise pagi ini. Lewat postingan di Instagram story-nya, Safi nampak bertemu dengan teman baru. Jangan salah, teman barunya ini bukan warga lokal. Namun, teman baru Safi ini adalah seekor monyet. Ya, uniknya Safi menyebut jika monyet ini adalah kawan barunya. Teman baru, tulisnya sambil menyematkan emoji monyet dan emoticon hati. Makin seru aja ya aksi dari para rider di Mandalika kali ini. Usai kemarin bersepeda bareng rombongan kerbau, kini Safi justru bertemu dengan monyet. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you!